bersama aku, Coach Alsa. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Pada episode What is Coding sebelumnya, kita sudah memahami apa itu coding dan sejarahnya. Pada kesempatan kali ini, kita akan memahami tentang apa itu pemrograman. Teman-teman penasaran? Yuk langsung kita bahas bersama-sama. Bahasa pemrograman adalah sekumpulan instruksi yang diberikan kepada komputer untuk melaksanakan tugas-tugas dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Bahasa pemrograman berfungsi untuk memerintah komputer agar dapat mengelola data sesuai dengan langkah-langkah penyelesaian yang telah ditentukan oleh programmer. Bahasa pemrograman ini memungkinkan seorang programmer untuk menentukan secara persis data mana yang akan diolah oleh komputer, bagaimana data akan disimpan atau diteruskan, dan langkah apa yang akan diambil oleh seorang programmer dalam berbagai situasi secara persis. Nah, Clevians, aku mau kasih tahu juga siapa sih pencipta bahasa pemrograman sekaligus programmer pertama di dunia. Ia adalah Ada Lovelace. Bagaimana Clevians? Sudah tidak penasaran lagi kan siapa pencipta bahasa pemrograman? Oke Clevians, sekarang aku akan sharing beberapa bahasa pemrograman yang dapat kalian pelajari. Di antaranya ada JavaScript, PHP, C++, dan masih banyak lagi. Nah, Clevians, gimana? Sudah paham mengenai bahasa pemrograman dan sejarahnya? Sudah mulai tertarik untuk terjun ke dunia coding? Yuk belajar bersama-sama. So, tunggu video What is Coding selanjutnya di channel YouTube Clevio. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Bye, sampai jumpa lagi.